gimana? Selamat sore, kita lagi ngaburit habis dari Bogor kita tadi enggak ya? Bogor, tadi kita dari Bogor jam berapa? Jam 2:30 siang. Sekarang udah jam kita lihat. 6:30, ntar lagi buka. Ini sudah sampai daerah BSD. 6:00. Sudah sampai daerah BSD, kita mau nyari bukan. Kayaknya di belakang AIS ada deh tempat nongkrong anak ninja. Itu enggak ada ninja aja sih, ada anak Gojek di situ, ada anak GrabCar juga banyak. Dan kemarin gue lihat juga ada ini enggak apa namanya? Bakso. Terus ada pecel, ada nasi lemak. Sausnya yang diinjek-injek. Wah, enggak boleh perbodohan nih harusnya nih. Kayak kita kemarin. Apalagi namanya? Pecel lele. Yang kemarin sausnya diinjek-injek. Belakang nyonya-nyonya ada Gia sama nyonya. Mau kemana yang? Mau cari bukaan. Udah mau maghrib, kita makan dulu, oke? Anaknya tidur nih. Belum tidur siang, jadi dia baru tidur. Jadi nanti kita ada program kontennya tentang otomotif. Lebih kemana nggak? BMW ya? Ntar gue ada dari pertama gue ngambil sampai beres-beres modifikasi-modifikasi kecil ya, ala-ala kita lah, sama nanti perawatan-perawatan gue tutorialin semua, gue videoin semua gimana cara merawat BMW sama beli nggak apa sih biasanya ya, itu aja seputar-seputar BMW lah intinya lah. Jadi yang tahu juga boleh sharing sama kita, atau sebaliknya juga kita kan nggak tahu nih, baik yang banyak banyak yang belum kita paham terkait kita sambil sharing. Ambil kebetulan BMW seri 5, tipenya apa sih ini, 582 ya, 582 apa 528, tahu udah gue. Udah tinggi amat kayak cek beda ya, kan kayak Suzuki 150. Gue rasa pada anak motor pada bosan tuh, lagi pada riding, mereka riding sore. Jadi kita sore ini gak riding dulu, karena tadi becek dari Bogor juga lumayan jauh gak ya? Jadi kita mobilan dulu, ridingnya rencana besok. Ayo, lampu hijau. Kita berhenti sejenak dulu. Kita berhenti sejenak dulu, ganti driver. Jadi katanya bini gue mau jajal mobil, mau belajar deh, kita ajarin dulu deh. Driver ngantuk ya, kena corona dia. Ya, kita gak boleh bahas corona, gak sama kena. Buat buka. Wih mantap, tuh apaan gak mereknya? Tau. Gak boleh nyebutin merek, kita gak di endorse. Tidur. Ini di pinggiran kota BSD. Sini tanya sini setir dikit. Gaya banget sih bapak itu. Pelan-pelan lah depan motor tuh.
Bandung aja enggak? Waduh, ntar lu lah. Kalau aja dia bu anak gadis. Kemarin kan si Uci belum ini. Kayak Uci ternyata udah nikah tuh. Nanti kita belok kanan. Dari situ nanti kita belok kiri. Jalan Bogor ke sini tadi hanya sekitar jam lah. Boleh take away ya? Apa? Boleh makan situ. Ini mah warung biasa. Warung biasa, warung tongkrongan anak-anak. Oke, kita udah apa? Mentalin. Udah tunggu maghrib. Mentalin, kontrol woi. Aku kira lu ngomong apa enggak? Tara. Jadi nanti kita arah belok kanan dari kanan kita kiri. Sejak aku ada wabah corona, jalanan situasi sangat sepi. Cuma sih beruntung lah, kita nggak macet-macetan. Nanti belok kiri tuh ada motor. Buka puasa di pinggiran dan lesehan belakang Ice BSD. Ini kan gedungnya nih, Ice nih. Nah, kita makan di situ. Lagi sampai, kayaknya pas ajan enggak ya? Udah jam berapa enggak? 6. 5 menit lagi kita beduk maghrib. Beduk maghrib. Pokoknya nikmat ya. Berbuka puasa gitu. Pas ajan, udah nikmat banget dibandingin orang-orang yang berbuka puasa. Beda arah. Kita udah keluar dulu atau gimana? Pas banget ya di situ. Maju lagi. Ini enggak apa-apa sih. Sudah sampai, nah itu tempatnya. Jadi situ ada macam-macam, ada bakso, ada nasi rames, ada aneka minuman, pecel lele, nasi goreng. Tapi mantap lah. Let's go. Sudah sampai waktu berbuka. Mau jalan-jalan ke rumah. Mau lekas untuk bisa bantu wala rezeki kamu satu. Biroh mati kaya rahmarohim. Padahal ya apa-apa. Panas oi. Sudah buka belum enggak? Udah dong. Oh, mantap. Aman. Bukan lu yang. Dia ada buka. Udah, kita berbuka dengan ini. Ada yang minat boleh pesan di kita. Jadi kita hari ini disupport sama DJ Drinking Jelly. Kita di endorse, bukan endorse. Kita disupport. Jadi setelah berbuka kita disupport sama dia nih ya. DJ Drinking Jelly, rasanya pas, enak di lidah, pokoknya mantap deh. Pas banget untuk orang yang berpuasa. Kalau yang nggak berpuasa nggak pas. Ya. Ya baru bangun tidur. Berhubung habis memori handphone, memori GoPro, terpaksa dapet handphone. Ini mie ayamnya nih mantap nih. Mantap enggak? Mantap. Ini bakso pakai nasi. Oke ya. Ini kita makan bakso. Wih, ya. Mantap. Bakso pakai nasi. Oke, sausnya tadi mana? Apa yang aneh-aneh kita malah. Menggugah lidah.
Buset, celupin sekalian. Iya, banyak. Sebotol-botol aja celupin. Sambel. Itu padahal udah sausnya udah ini loh. Kecap orang kecap. Tidak. Ada di belakang sama. Astaga. Selamat menikmati. Iya. Oh, sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita langsung closing aja. Kita udah kelar buka puasa bersama tim huru-hara. Waktu kita pulang karena baterai kamera kita udah lobet, langsung aja lah kita meluncur pulang. Ada gua, Budi, ada kameraman kita dan model Rangga Hutagalung. Ada Gia. Aduh. Dah, kita langsung pulang aja deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.